beras dan puluhan rokok tanpa dokumen. Aparat B juga berlawan melakukan razia di dermaga pelabuhan Pelawan. Sempat terjadi kericuan saat puluhan petugas Bea Cukai Pelawan melakukan pemeriksaan seluruh barang milik penumpang kapal tersebut yang tiba di dermaga pelabuhan Pelawan Sumatera Utara. Ibu nggak boleh, ibu nggak boleh ya, ibu baik-baik. Petugas perebutan seorang penumpang yang tidak dapat membawa barang bawaan tanpa memiliki dokumen resmi. Barang-barang tersebut diduga sengaja dipasok dari luar negeri ke Indonesia melalui Pulau Batang dan akan dipasarkan di Kota Medan. Ibu pulang. Mau jual? Ibu pulang. Mau jual? Ya, ibu pulang. Mau jual? Ibu pulang ya. Polisi menyita sejumlah barang ilegal seperti ratusan botol miras serta rokok asal luar negeri yang tidak memiliki dokumen resmi. Dari Medan, Sumatera Utara, Adim TV One mengabarkan. Kami akan ajak Anda menuju ke Cilacap, Jawa Tengah, pemirsa. Bagaimana persiapan eksekusi mati 9 terpidana di LP Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah? Kita ke sana menemui Stefani Susanto. Stefani, bagaimana persiapan sejauh ini? Thank you.